Thank you.
Cuy. Cuy. Enggak ana aja. Mana kabe? Yes, right. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan kuasanya kita semua bisa berkumpul pada acara malam hari ini. Marilah kita membuka acara malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Iim Hikmawati. Kepadanya disilakan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Panitia. Kepada Saudara Eka, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan kehadiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kepala Desa Juntinyuat, yang saya hormati Muspika Kecamatan Juntinyuat, yang saya hormati para hadirin dan hadirin yang hadir di sini. Terima kasih atas datangnya hadirin-hadirin sekalian untuk menghadiri acara malam hari ini. Terima kasih juga buat para sponsor, para donatur, pada pemerintah Desa Juntinyuat, Muspika Juntinyuat, dan lapisan masyarakat seluruh di Desa Juntinyuat. Acara malam kali ini ada drama teatrikal kebangsaan yang bertema Aku Adalah Negerimu. Dalam acara ini di dalamnya mengisi edukasi-edukasi dan juga seni-seni yang ada di dalam pagelaran malam kali ini. Terima kasih juga kepada panitia yang masih tetap semangat, masih tetap kompak, masih tetap solid untuk mensukseskan acara malam hari ini. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Sekian saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan oleh Ketua Panitia. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Desa Juntinyuat. Kepada Bapak Kuno dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Muspika perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Danramil. Yang saya hormati semua lembaga desa baik RT ataupun RW. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna beserta anggotanya. Yang saya hormati wabil khusus panitia penyelenggara hari kemerdekaan yang ke-72. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat
nikmat sehat dan nikmat dalam, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi, bisa menghadiri acara ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kedua, yang mana pada malam hari ini panitianya adalah Karang Taruna Gemak Arya Desa Juntinyuat. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan malam ini tidak ada kejadian hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan acara malam hari ini berjalan dengan sukses. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua semua. Mudah-mudahan menjadi umat yang setia akan ajaran-ajarannya, dan insya Allah mudah-mudahan di hari kiamat nanti mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang saya hormati, ada beberapa hal yang kami mau sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan menyambut HUT RI yang ke-72 ini. Saya sangat bangga sekali sebagai Kepala Desa Juntinyuat atas dedikasinya kaum muda, khususnya Karang Taruna Gemak Arya. Karena kegiatan-kegiatan kurun waktu hampir 2 bulan ini mereka adakan. Sampai puncaknya pada malam hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan perjalanan kegiatan malam ini tidak ada gangguan apapun. Dan saya juga atas nama pribadi juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para donatur, para penyumbang dana ini, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Dan saya atas nama pribadi juga mengucapkan apresiasi yang sebanyak-banyaknya kepada kaum muda khususnya Desa Juntinyuat ini. Terima kasih. Siapa lagi kalau bukan kalian sebagai generasi penerus bangsa, khususnya penerus Desa Juntinyuat ini. Kami sangat bangga, kalian adalah generasi yang produktif. Kalian adalah generasi yang punya inovatif yang bagus sekali. Mudah-mudahan bisa diteruskan acara ini tahun demi tahun. Yuk kita majukan Desa Juntinyuat. Mau kapan lagi kalau bukan dari sekarang ini? Pengennya kami dari pemerintahan Desa Juntinyuat juga menghendak Desa Juntinyuat lebih maju dari desa-desa yang lain. Siapa lagi kalau bukan adanya yang punya inovatif yang bagus? Siapa lagi kalau bukan anak mudanya yang punya cita-cita sebagus demikian ini? Kami mengharap sekali lagi, yuk kita berbarengan sesuai visi kita, sesuai dengan visi misi kita, Juntinyuat bersama. Kita bangun Juntinyuat, walaupun banyak perbedaan, akan tetap kita satu wadah, yaitu Desa Juntinyuat. Ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita fokus untuk membangun Juntinyuat yang lebih maju. Setuju? Terima kasih. Dan saya mengimbau sekali lagi kepada kaula muda, tingkatkan kegiatan ini yang lebih baik. Yuk, kita bareng-bareng menjalankan apa program-program pemerintah selanjutnya. Kita bersama menata ke depan Juntinyuat yang lebih maju. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya minta maaf, dan sekali lagi saya mengaplus, saya apresiasi kegiatan Karang Taruna ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita semua tunggu-tunggu. Opera Kebangsaan atau teatrikal dengan judul Aku Adalah Negerimu. Selamat menyaksikan.
Aku adalah negerimu. Sejuta sejarah telah tertorehkan dari Salaka Negara, Taruma Negara, Majapahit sampai Pajajaran, mengikat gugusan pulau-pulau dan terbentang lautan, mengikat suku, ras, budaya. Berjalan beriringan. Tuhan yang Esa. Aku adalah negerimu, negeri yang besar dari Sabang sampai Merauke, negeri yang elok dengan pemandangan gunung, hutan, lautan, lembah yang menyejukkan mata, negeri yang diari sungai-sungai yang mengalir, danau dan situ yang indah, negeri yang melimpah ruah dari emas, timah, tembaga, permata dan mineral lainnya. Negeri yang berjuta biota laut, spesies hewan dan tumbuhan. Aku adalah negerimu, negeri yang beradab, negeri yang berkarifan lokal, dari Kapitayan hingga Sunda Wiwitan. Negeri yang religius dari Hindu, Buddha, Kristen hingga Islam. Negeri yang majemuk, beragam budaya, adat istiadat dan bahasa, dari Minang, Melayu, Jawa, Sunda, Baduy, Mentawai, Dayak hingga Papua. Semua terikat dalam satu Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika. Aku adalah negerimu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
prajurit. Akhirnya saya sampai di sana ini berkat kalian. Thank you, sir. Kalian harus bangga dengan diri kalian sendiri. Karena kalian, saya bisa sampai di sini. Kalian tahu tidak? Saya tidak tahu, Mister. Ah, saya bawa kalian ke sini supaya kita menguasainya. Dengan cara apa? Kalian tahu tidak? Juga tidak tahu, Mister. Prajuritku ini ya, dasar Afrzali. I'm sorry, Mister. Saya bawa kalian ke sini supaya kita bisa menguasai semua yang ada di sini. Sumber daya alam, rempah-rempah, semuanya. Saya ingin semuanya. Kalian tahu caranya? Tidak tahu, Mister. Caranya, kita beri mereka kepercayaan. Kita beri mereka kepercayaan, kepercayaan yang sangat tinggi. Supaya mereka bisa percaya sama kita. Dan dengan kepercayaan mereka itu, kita bodohi mereka. Oh, begitu rupanya. Apakah kalian siap? Siap, Mister. Well. Saya uji kesiapan kalian ya. Siap, gerak. Good. Strut, tepat, gerak. Aduh, akhirnya istirahat juga. Aduh, jugaah. Eh, kamu bangun. Bangun, bukan duduk kamu. Bangun. Apa ini? Kamu ngapain duduk ya? Katanya tadi suruh istirahat, Mister. Saya capek dari tadi berdiri terus. Saya maafkan kau. Ya, yeah, I'm sorry. Mari kita laksanakan misi kita yang pertama ya. Alright. Let's go. Hop, hop. Hop. Thank you.
jadi wong tani. Wayahe tandur banyu masih durung tekabar. Iwen carane lagi wayahe panen malah ora dadi ake werenge. Priwe maning carane kaya kene. Sing pasda anak rabi kudu diimpan. Tak sawang sawang singkat doan anak abane wong gremeng gremeng bae gini. Iya iki mangeta wuru dewek ora banyu durung tekabar. Oh dadi lagi rendang ebay. Ya wis mangkenen bae Mang Aldi. Kula duwe usulan. Priwen lamun para petani dikumpulaken kabeh lalu marek ning Ki Bagus Rangin. Jaluk solusi ning Ki Bagus Rangin. Lah, ya bagus ya koron ya. Ini lagi, terus gawa ayam ini Mang Aldi. Dia lidi kita. Lah, ika, siapa kan ditekal ya? Mengisal lah kan ya? Mengisal, bari Mang Aldi kaya emang. Mang Wahyu, sepundi kudu. Uduh, along bapak ya, Mang? Penting ini. Mang Eka. Tes jaring. Biasanya ku nyawa, bah, Mang Isal. Kim yang laut. Besi. Hah? Sawai aset baik. Sawai aset baik. Kenapa aset baik? Baru. Ya, banyu disedot bak asetku. Belek kali ya. Kepada mau lihat apa, kini cang delang, cang delang. Loh, iwak kene. Iwak apa kono? Iwak sepat. Betik ta apa kene? Karo betik. Masa ning laut uli betik, Kak. Pada bae segarane, Kak. Kajange liwake. Iki mau kan Mang Isal pada bae glendengi banyu. Mang Aldi glendeng banyu. Mang Budi glendengi banyu. Nah, Mang Ali pada bae. Dadi kula ada usulan. Priwen lamun kok petani digumpulakan kabeh lalu marak ning panggonane Ki Bagus Rangin. Nah, iya setuju kula ga. Tapi kan mana perjalanan aduh ki Mang Aldi. Iya. Weteng mah kempong kene. Ayo ga. Iya. Pakai wong dagangan kuno ana wong dagangan apa? Gedang. Gedang. Dagangan rumbah. Rumbah. Yuk yuk yuk. Yuk mangan-mangan dikit pada mangan dikit. Gedang doyan Mang Isal. Doyan. Doyan. Ay Mang Isal. Yuk dicicip deh gedangnya pirek ini yuk. Kali ewu. Enak gedangnya. Mister, hari ini adalah
jadwal kalian untuk mengambil pajak para pedagang ini. Oke, siap, siap. Kalian harus menagih para pedagang ini agar membayar pajak kepada saya. Siap, Mister. Bagus. Saya tidak mau dengar ada yang melawan saya. Oke. Semua harus bayar. Gak boleh melawan, tak boleh ada yang melawan. Kalau ada yang melawan, habisi. Siap, Mister. Beri mereka pelajaran. Alright, Mister. Kalian siap? Siap, Mister. Sekarang ambil pajak mereka. Hei, kamu bayar pajak sini. Kamu belum bayar pajak. Sini pajak, pajak. Bayar pajak kamu. Good, good. Hei, pajak kamu mana? Cepetan. Hei, cepet kamu, pajak. Mana duit kamu? Bayar pajak. Hei kamu, kamu belum bayar pajak. Sini pajaknya. Hei, pajak mana? Kamu belum bayar pajak. Hei, jangan melawan kamu. Sini pajak. Mister, dia tidak mau membayar pajak, Mister. Gimana ini? Apa ini? Dia tidak mau bayar pajak. Sudah kubilang tak ada kata melawan. Kalian dengar tidak? Iya, yeah, Mister. Apa kamu? Mau melawan saya? Anu, Mister. Anu apa kamu? Saya tidak mau membayar pajak. Kenapa? Karena hari ini jualan saya tidak laku, Mister. Itu bukan urusan saya. Saya ingin kamu bayar pajak. Tapi Mister, saya tidak ada uang. Apa ini? Kita beri pelajaran. Dia bohong, Mister. Pantas saja minumanmu telaku. Minuman apa ini? Pantas saja tak laku. Rasanya pahit, tak berguna. Pantas saja tak ada yang mau beli. Beda dengan para penjual yang lain. Mereka menjual makanan yang enak. Kamu minuman apa itu? Kamu tetap mau melawan, tidak mau bayar pajak? Iya, Mister. Saya janji besok saya akan membayar pajak. Apa besok-besok? Saya ingin sekarang. Tetapi Mister, saya tidak ada uang. Sudah. Prajurit. Siap, Mister. Pukul dia. Ya, siap. Hei, kamu siap. Hei, jangan melawan. Hei, siap kamu, jangan melawan. Tembak nih, jangan melawan kamu. Stop. Atau saya tembak. Jangan melawan kamu, diam. Saya punya senjata sangat bagus ini. Apa ini? Kenapa kamu memaksa, Mister? Diam. Ada apa? Kenapa kamu memaksa dia? Itu urusan saya. Kamu mau melawan juga? Saya kasihan sama dia, Mister. Tak ada kasihan bagi yang lemah. Dia emang jualannya belum laku, Mister. Mungkin dia tidak punya uang. Ya, apa peduliku? Itu urusan dia, bukan urusanku. Kenapa Mister tega seperti itu? Hei, diam kamu. Tembak nih. Apa kamu sih ikut melawan kayak perempuan tadi? Kamu. Hei, diam. Saya bilang diam. Sini kamu maju. Ampun, Mister. Saya bagus. Tapi saya kasihan sama dia, Mister. Siapa kamu? Saya warga di sini, Mister. Saya masyarakat di sini, Mister. Apa ini? Sudah banyak perlawanan ya. Saya tidak mau ada perlawanan. Sungguh merasakan saya. Prajurit, siap, Mister. Pukul dia. Ya, siap. Hei, siap. Kamu mau kemana? Hei, suruh jalan lari kamu. Bagi kalian yang perlawan. Ha 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 ha
cek. Setelah kedatangan Belanda, masyarakat menjadi resah. Dengan tindakan kesewenang-wenangannya, Belanda merampas hak-hak rakyat dengan menetapkan pajak dan sewa tanah yang tinggi, serta menguasai sumber-sumber ekonomi rakyat. Namun, rakyat tidak tinggal diam. Rakyat membangun kekuatan dan perlawanan di berbagai daerah, baik dari kalangan petani, pemuka agama, maupun bangsawan. Menurut sumber sejarah dari tahun 1800 hingga tahun 1900, telah terjadi 100 pemberontakan, salah satunya di Jawa Barat. Pemberontakan tersebut diantaranya pemberontakan petani Banten tahun 1888 dan pemberontakan Bagus Rangin atau Perang Kedongdong tahun 1805 hingga tahun 1812. Pemberontakan Bagus Rangin atau yang dikenal dengan nama Perang Kedongdong, tepatnya di Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Cirebon, terjadi mulai tahun 1805 hingga 1812. Pemberontakan atau perang muncul lantaran warga setempat memprotes keputusan Belanda menerapkan pajak dengan nilai yang tinggi dan sangat mencekik masyarakat. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh tokoh Ki Bagus Rangin, anak seorang buyut Sentayem Majalengka, serta didukung oleh tokoh daerah Jati Tujuh, Raja Galuh, Bengawan Wetan, Sumber, Bantar Jati, Cikao, Indramayu, Kuningan, Linggarjati, Luragung, Maja, Sumedang, Karawang, dan Subang. Dari kalangan santri, ada pula Kiai Jatira, pendiri Pondok Pesantren Babakan, dan masih banyak lagi, baik dari kalangan santri atau abangan, serta tokoh masyarakat. Dikabarkan, Belanda menelan kerugian yang sangat banyak dalam pemberontakan ini, hampir menguras seluruh simpanan guldennya. Bagus Rangin, assalamualaikum. Bagus Rangin, assalamualaikum. Ada apa ini ribut-ribut? Bagus. Tadi ada Belanda yang membuat keributan dengan para pedagang di Bagus. Sudah benar. Duduk-duduk dulu. Di situ. Ini masalah Belanda, Belanda, dan Belanda lagi. Benar, Ki Bagus. Tidak jera-jeranya mereka mengusik kedamaian kita yang ada di sini. Saya juga sangat muak sekali, Ki Bagus, dengan Belanda itu. Belum lama lagi tadi, pajak-pajak mereka sangat mencekik saudara-saudara kita yang ada di sini. Sudah gitu, Ki Bagus, mereka selalu meminta, memaksa, dan menindas rakyat-rakyat yang kecil, Ki Bagus.
dinuruyani saya. Sangat tersakiti Ki Bagus mendengar itu. Aduh Gusti. Tenang. Nanti kita akan atur siasat dengan saudara-saudara kita di sewilayah Tiga Cerbon. Nanti kita akan usir mereka dari tanah air kita ini. Hidup Ki Bagus. Ada apa saudaraku? Mereka persenjataannya lengkap Ki Bagus. Mereka punya senapan. Sedangkan kami semua petani dan nelayan Ki Bagus. Punya apa kami ini Ki Bagus untuk melawan mereka? Aku tahu. Mereka mempunyai senjata-senjata yang sangat canggih. Tapi di tanah air kita ini banyak hutan-hutan. Nanti kita akan atur siasat untuk membunuh mereka semua dari tanah air kita. Hidup Ki Bagus! Hidup! Hidup Ki Bagus! Hidup! Mister, ada apa dengan kekuatan kalian? Akhir-akhir ini banyak sekali perlawanan. Saya benci. Dan saya dengar ada yang baru. Ki bagus. Rangin. Siapa itu, Mister? Siapa dia? Peduli apa aku? Saya ingin dia dihabisi atau bekerja sama dengan kita. Siap, Mister. Supaya para pengikut Ki Bagus bisa ikut dengan kita. Bukankah itu cara yang bagus ya? Iya, Mister. Diku itu bagus. Well. Bagaimana kalau kita cari rumah Ki Bagus itu? Siap, Mister. Right. Let's go. Siap, dua, satu. Cari dari pojok ke pojok ya. Hey, kamu cari di sana, kamu cari di situ ya. Tak boleh ada yang lolos. Hey, kamu. Kamu tahu tidak di mana Ki Bagus berada? Jangan bohong kamu atau saya tembak. Tidak tahu. Jangan bohong, kalian pasti tahu di mana Ki Bagus berada. Benar saya tidak tahu, benar. Bohong kamu dasar penduduk pribumi. Kamu pasti melindungi Ki Bagus ya. Hei kamu, kamu yang namanya Ki Bagus ya? Iya. Jadi kamu yang namanya Ki Bagus? Saya adalah Ki Bagus Rangin. Ada berapa kalian semua datang ke sini? Tenang. Saya datang di sini ingin mengundangmu ke istana kami dan bekerja sama dengan kami. Hei kamu diam. Jangan mau dikus. Hey, diam kamu. Hei tembak nih. Tenang saudara-saudara. Tenang. Saya datang dengan damai. Gimana? Apakah kamu mau bekerja sama dengan saya? Tawaran yang bagus kan? Jadi maksud kalian datang ke sini adalah untuk
jadikan saya anak-anak kalian. Tidak sudi saya menjadi anak-anak kalian. Hidup bagus. Hidup bagus. Diam kamu. Jadi begitu. Gimana kalau saya berikan banyak permintaan? Kamu apa? Hei, kamu macam-macam dengan kita. Saya punya senjata sangat hebat. Selama saya masih bernafas di dunia ini, tidak sudi saya menjadi anak-anak kalian. Hidup Ki Bagus! Hidup Ki Bagus! Kamu berisik sekali. Jadi kamu memilih untuk berperang dengan kami. Kami banyak memiliki senjata. Senjata yang bagus. Yang bisa membunuh banyak pengikutmu itu. Para pecundangmu itu. Banyak omong kamu. Prajurit, siap, sir. Tangkap Ki Bagus Rai. Hei, diam kamu, diam kamu. Hei, jangan jangan kamu. Allahu Akbar. Hei, diam kamu, diam. Tangkap Ki Bagus itu jangan sampai lolos. Tangkap mereka. Maju. Diam. Diam. Kamu bisa diam tidak sih? Tadi kau banyak omong. Mana pengikutmu itu? Mati. Semua mati. Prajurit, dia banyak omong, penggal kepalanya. Penggal dia. Lu keluar. Masuk ke tahun 1900-an, kini rakyat tidak sepenuhnya melakukan perlawanan fisik, namun lebih ke arah pergerakan intelektual atau melalui organisasi-organisasi. Salah satunya pergerakan Budi Utomo pada tahun 1908 yang sering disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1928, seluruh pemuda dan pemudi Nusantara membuat pergerakan dengan mempersatukan pemuda dari Sabang sampai Merauke untuk berbahasa satu, berbangsa satu, dan bernegara satu, yaitu Indonesia, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Thank you.
Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami. Kami. Putra Putri Indonesia. Putra Putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Bertumpah darah yang satu. Bertumpah darah yang satu. Tanah Air Indonesia. Tanah Air Indonesia. Kami. Kami. Putra Putri Indonesia. Putra Putri Indonesia. Mengaku. Mengaku. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami. Kami. Putra Putri Indonesia. Putra Putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang yang dikomandoi Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa. Pendaratan tersebut dilaksanakan di 3 tempat, salah satunya di Eretan Wetan Indramayu. Pasukan Jepang menyerbu berbagai pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Pertempuran itu memaksa Belanda untuk meninggalkan Indonesia. Saat Jepang menjajah Indonesia, mereka melakukan berbagai tindakan yang berdampak positif maupun negatif bagi bangsa Indonesia. Salah satu dampak positif yaitu dibentuknya Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan PPKI. Dengan munculnya Badan Persiapan Kemerdekaan ini, muncullah ide Pancasila serta memberi kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan dan politik. Dampak negatif yaitu Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang, serta mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan perbekalan lainnya dari bangsa Indonesia tanpa kompensasi. Hai, Mr. Tanaka, sang. これは全然の罰か。あいつに情けないが今すか。もうガチ面、なんか楽しい気分が。どれぐらいだ。だけにしん。え、ぐらいで。あ、ねるすね。え、で。あ、で。ぐらや。ぐらや。全然 언제 근데 에이 드디어 건드려라 했지
Udah deh. Gara. Tender is the desk. Gara. Oh. 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 Berita tentang kekalahan Jepang dari Sekutu dalam Perang Dunia Kedua dengan dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima diketahui oleh sebagian golongan muda melalui radio siaran luar negeri. Lalu, golongan muda mendesak PPKI untuk segera memproklamirkan kemerdekaannya. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Salah satu tokoh pejuang dari Junti adalah Ki Sukardi. Ki Sukardi merupakan pejuang desa Junti Nyuat yang memusatkan orientasi perjuangannya di PSI atau Partai Sosialis Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Syahrir. Sejak zaman pendudukan Jepang, Ki Sukardi mencurahkan sepenuhnya pemikiran, harta, jiwa, dan raga untuk perjuangan. Semua itu dilakukan agar rakyat Junti dapat menghirup udara kemerdekaan, terbebas dari cengkeraman kuku-kuku penjajah. Kedekatan Ki Sukardi dengan Bung Syahrir telah mempengaruhi jati dirinya dalam berideologi. Ini yang membuat dirinya kokoh untuk terus berjuang mengusir tirani penjajah. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, sang saka merah putih berkibar di alun-alun Balai Desa Junti Nyuat. Simbol kemerdekaan bangsa Indonesia itu berkibar lebih dulu dibanding desa-desa yang lain di Kabupaten Indramayu. Hal ini terjadi karena Ki Sukardi menerima kabar kemerdekaan langsung dari Bung Syahrir. Masyarakat gempur. Anak gempur. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Thank you.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan untuk merdeka. Namun penjajah masih tetap merongrong kedaulatan bangsa, yaitu dengan adanya agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Saat agresi militer Belanda I berlangsung, Ki Soekardi yang menjadi target utama operasi oleh Belanda. Peristiwa ini berlangsung hampir selama 2 tahun hingga menjelang agresi militer Belanda II tahun 1947. Tepatnya pada bulan November di tahun 1947, Ki Soekardi ditangkap oleh Belanda dan ditahan selama 1 minggu. Thank you.
urip ning jendine wadeku enak pisan ya. Bari medang ditabui gamelan ning waliyong. Pancake nom-nom bisa nih. Ayo waliyong disuruh sedikit wedangnya kayak. Indonesia wis merdeka, tetapi kenapa Belanda masih pengen jajah Indonesia? Berarti perjuangan rakyat durung cukup sampai ning kene. Masih ana pengorbanan berikut ya, nganggo ngusir penjajah sing tanah Indonesia. Khususnya ning juntinyu adiki warga sing gelem gabung karo Belanda, gelem dadi antek-anteke Belanda. Oke, lawan Diki Sukardi. Masa tanah air dewek, tanah-tanah air dewek gelem dadi budak, budake kompeni. Pendiriannya merdeka atau mati cuma rong pilihan bagi Sukardi. Sukardi rela mati asal anak cucune, anak putune bisa ngirup kemerdekaan Indonesia tanpa penjajahan Belanda. Thank you.
Prajurit. Siap, Mister. Kita dari Belanda akhirnya menang kembali. Kalian suka? Suka. Kalian harus senang. Kita bisa menguasai Indonesia lagi. Yay, too. Ketawa bersama. Tapi saya dengar di daerah sini, di Juntinyuat, ada seorang pemberontak. Kalian tahu namanya? Tidak tahu, Mister. Well, well, well. Saya punya prajurit gagah berani, tapi blow on. I'm sorry, Mister. Tidak tahu informasi. Saya dengar nama pemberontak itu Soekardi. Oh, namanya Soekardi. Nama daerah sini. Saya benci sama dia. Maukah kalian mencari pemberontak itu? Oh ya, semua, Mister. Tidak boleh ada yang lolos. Alright. Warga lewat, tanyakan. Alright. Siap? Siap, Mister. Cari Soekardi. Siap, Mister. Gimana ya itu orang? Hei kalian, mau kemana kalian? Tunggu dulu. Sini, saya mau tanya kalian. Hei, diam dulu. Kalian tahu orang bernama Soekardi? Hei, jangan kabur. Hei, mau kemana kalian? Waduh, kabur mereka. Apa itu? Kamu biarkan mereka lolos. Mereka larinya cepat sekali, Mister. Badannya besar tapi larinya cepat. Kalian lebih cepat, lebih lambat lagi kalian. Padahal badan dia udah gemuk. Yeah, I'm sorry, Mister. Ah, kita lanjut ke desa lain. Oke, okay, Mister. Mungkin dia lagi bersama teman-temannya. Yes. Cari. Iya. Yeah. Aduh, di mana ya? Sembunyinya sulit sekali. Aduh. Cari. Hei, kamu cari di situ, saya pojok. Di sini. Mungkin dia lagi di pohon. Kemana? Bersembunyi di terowongan. Hei, Mister, itu siapa orang lagi umat? Hei, sini kamu, sini. Hei, jangan kabur. Hei, diam. Saya tembak nih. Hei, diam kamu. Tembak nih. Gue tembak lu. Kamu Soekardi? Iya, saya Soekardi. Emang ada apa kalian datang ke sini? Saya ingin membunuhmu. Membunuhku. Saya tidak akan takut sama senjata-senjata kalian. Jadi apa yang kamu takuti? Bagi saya, kelak generasi penerus bangsa harus bisa menghirup udara kemerdekaan dari Indonesia ini. Indonesia sudah merdeka. Sombong dia, Mister. Sombong sekali dia ya. Iya, sombong sekali dia. Indonesia boleh merdeka. Indonesia boleh mengibarkan benderanya. Tapi ingat, kami masih di sini. Kami bisa menguasai semuanya dengan senjata andalanku ini. Saya yakin kalian-kalian para kompeni biadab bisa terusir dari negeri ini. Impian apa itu? Impian itu tak mungkin terjadi. Lihat, ya, punya keyakinan itu. Banyak cincong.
Kita habisi saja dia. Prajurit, siap, Mister. Tangkap dia. Jam, bawa jam, dia kamu ke laut. Diam, jangan berontak kamu. Diam. Bajingan Belanda. Hei, kamu diam. Kamu sekali kamu. Diam. Diam. Dia seret, dia seret. Setelah ditahan selama satu minggu, Ki Soekardi dieksekusi. Ia syahid dengan diberondong senapan oleh Belanda. Namun, Ki Soekardi tidak bergeming. Ia tetap teguh dengan pendiriannya sampai hembusan nafas terakhirnya, merdeka atau mati. Dan jasadnya diceburkan di Sungai Kamal. Sini kamu. Hari ini saya puas. Kerja bagus kalian, prajuritku. Thank you, Mister. Bajingan kau Belanda. Nyawamu tinggal di ujung. Saya tidak akan mundur. Saya akan teguh dengan pendirian saya. Merdeka atau mati. Ada permintaan terakhir. Belum kau kutembak. Ada! Permintaanku. Kalian maupun ikan ini biadab harus binasa. Dan ingat! Soekardi boleh mati! Tetapi... Soekardi muda akan bangkit. Tembak dia. Allah. Allah apa? Biadab kamu. Rasakan itu. Allah apa? Kafir kau Belanda. Sekawanan sahabat yang menunggu kedatangannya menemukan jasadnya hanyut tersapu aliran Sungai Kamal. Derap langkah kaki kawan-kawannya tertatih membawa jasadnya untuk dikebumikan di pemakaman Buyut Brayi, Desa Juntinyuat. Hormat kami sang pahlawan, jasamu selalu terkenang. Belah.
sejahtera, aman dan berkenan Yang Maha Esa. Dan akan kami lanjutkan dan kobarkan semangat perjuanganmu hingga tetes darah terakhirku. Selamat jalan pahlawan. Semoga engkau menjadi suhada barisan nisan yang bermakna. Thank you.
Irjen Pol M. Iryawan memantau kondisi tempat kejadian penyelundupan 1 ton narkoba jenis sabu di kawasan Anyer, Cilegon, Banten. Dan gambar ini adalah kondisi di dalam ruang persidangan pengadilan Tipikor Jakarta yang kami ambil 10 menit lalu. Dan pada saat saksi Miriam S. Haryani sedang memberikan kesaksiannya seperti yang Anda lihat di layar televisi Anda ini. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menjawab keresahan warga terkait aksi geng motor yang belakangan viral di media sosial. Selain menangkap ketiganya, petugas juga menyita barang bukti berbagai jenis senjata tajam. Seorang buruh pabrik di Karawang diduga melakukan pelecehan terhadap 23 anak yang ingin masuk dalam tim sepak bola yang dibentuknya. Pelaku kini telah diamankan polisi Resort Karawang. Seperti inilah aksi tawuran yang terjadi di Jalan Ahmad Yani Karawang. Nampak dua kelompok pelajar dari SMK Taruna Karya dan SMK Bina Karya terlibat saling lempar batu. Tawuran semakin menjadi saat kedua kelompok pelajar tersebut membawa bambu, balok, bahkan hingga senjata tajam. Upaya sejumlah warga untuk melerai aksi ini tidak berhasil. Sebelumnya, dari video yang disebarkan di media sosial, tampak bendera merah putih tercoret tulisan Arab dan gambar dua bilah pedang menyilang dalam demonstrasi FPI di Mabes Polri. Bendera itu dikibarkan dan diiringi nyanyian lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemerdekaan yang diperjuangkan dan dipertahankan. Setelah itu kau hianati. Belum hilang dah ingatanku jerit tangis Ibu Pertiwi. Air mata dan darah para pejuang dalam kain bendera. Tetapi kau tetap hianati. Kemerdekaan yang kau harapkan. Namun setelah itu kau tetap hianati. Kau porak-porandakan barisan nisan tak berpamri. Kau nodai kain bendera dengan nanah luka keserakahan. Kau racuni darah generasi Ibu Pertiwi. Kau capik-capik masa depan anak negeri. Kau basahi tanah air ini dengan darah kebencian. Kemerdekaan ini, betapa sangat malu aku di hadapanmu ya Roh, yang tak bisa bersyukur atas karuniamu untuk negeri ini. Bersimpuh di hadapmu, aku mohon ampun ya Roh. Selamatkanlah negeri ini
Jangan biarkan Ibu Pertiwi menangis, meratapi cita-cita luhur kemerdekaan yang telah disia-siakan. Untuk para generasi bangsa, kemerdekaan ini harus tetap tegak. Kita bangun Ibu Pertiwi, terlalu tetap. Bangsa, kibarkan sang saka, tancapkan Garuda di dadamu. Jadikan seluruh jiwa dan raga ini untuk membangun bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Bangsa yang adil dan beradab. Berkeadilan sosial. Bangsa yang besar, berbineka tunggal ika. Berikanlah 10 pemuda, maka aku
menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dan pesan kesan kemerdekaan oleh Camat Juntinyuat atau yang mewakili. Kepada beliau dipersilakan. Kepada perwakilan dari BPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapakku Desa Juntinyuat beserta stafnya. Yang saya hormati tokoh masyarakat Juntinyuat. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang pada hari ini hadir di halaman Balai Desa Juntinyuat. Serta pengurus Karang Taruna Gemah Karya yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua telah menyaksikan pementasan yang dilaksanakan oleh pemuda-pemudi kita dari Karang Taruna Gemah Karya. Dan kami atas nama pemerintah Desa Juntinyuat, khususnya BPD, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda-pemuda ini. Ini adalah wujud peran serta kita atau peran serta pemuda khususnya di dalam mengisi kemerdekaan. Tadi telah dipentaskan, walaupun sekilas ini berarti anak-anak sudah mampu mengapresiasi bagaimana peran pahlawan kita yang berupaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman para penjajah. Dan akhirnya para pemuda mau mengisi kemerdekaan ini, salah satu di antaranya adalah kegiatan semacam ini. Mudah-mudahan ini adalah sebagai awal dari semangat kita untuk mau merubah diri kita, bagaimana supaya kita cinta terhadap tanah air kita, khususnya Juntinyuat ini. Mudah-mudahan peran serta anak-anak kami dari Karang Taruna diapresiasi juga oleh pemerintah Desa Juntinyuat, namun sayang sekali di antara sekian banyak hadir yang hadir di sini, kami tadi ada pesan-pesan dari Tripika, Muspika, namun sayang sekali tidak ada. Ini sayang sekali dengan dana yang begitu besar, dengan panggung yang begitu mewah, ini kurang apresiasi. Mudah-mudahan untuk ke depan pemerintah kita akan lebih mengedepankan atau memberikan apresiasi penilaian kepada anak-anak muda yang telah mau bagaimana walaupun dengan simbol semacam ini, berarti ini anak-anak kita telah mampu mengisi kemerdekaan yang telah dilalui oleh pahlawan kita. Mungkin itu saja pesan dari kami. Mudah-mudahan hal semacam ini bukan hari ini saja, diteruskan untuk yang lebih baik lagi. Itu saja kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, demikian tadi sambutan dan pesan kesan kemerdekaan dari perwakilan dari BPD. Acara selanjutnya yaitu live music yang akan dipersembahkan oleh Albi Band. Tepuk tangan.
Cing. Saja. Jangan ya. Oke, selamat malam Desa Juntinyuat. Selamat malam. Nah, dulu ini orangnya banyak tapi enggak ada yang ngejawab. Iya, orangnya banyak tapi enggak kedengaran suaranya. Coba kalau Assalamualaikum Juntinyuat. Tuh kan. Emang luar biasa. Tapi itu baru yang di depan, yang sebelah kiri belum kedengaran. Kalau Assalamualaikum pasti pada nyaut semua. Iya, yang sebelah kiri tapi belum kedengaran, Pe. Coba yang sebelah kiri, mana suara bukannya? Selamat malam yang di sini. Tuh kan, yang sebelah kiri belum kedengeran ya. Mungkin begini ya. Coba aja. Halo brother, selamat malam. Krik. Iya. Biarin aja. Baru kedengeran ya. Baru kedengeran ya. Iya, luar biasa. Yang pasti malam hari ini kita Albi Band di sini. Senang sekali ya. Bisa berada di sini di Desa Juntinyuat. Bisa ikut gabung meramaikan suasana malam ini acara apa ya kalau boleh tahu? Ya, peringatan yang pasti peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 72 ya. Ya, betul sekali. Iya, yang pasti luar biasa sekali. Temanya juga keren banget. Padamu negeri, bro. Padamu negeri, itu betul emang, ya. Memang banget ya anak muda di Desa Juntinyuat ini. Aktif-aktif, bro. Aktif-aktif, benar. Yang pasti benar, berarti
Karena semua generasi bangsa yang ada di sini, terutama di Desa Juntinyuat ya, harus bisa menjadi generasi bangsa yang memang berpotensi ya. Betul sekali. Yang bisa memberikan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk khususnya Desa Juntinyuat ya. Di sini semuanya asli warga Desa Juntinyuat? Asli? Asli ya? Asli, luar biasa. Yang sebelah kiri kayak masih banyak yang di luar nih, boleh yang di luar mungkin merapat. Tapi Jam. Oke, halo brother. Tapi Jam. Selamat malam. Aduh, nih kalau saya di sini enggak kelihatan nih. Boleh mungkin merapat ke depan? Iya. Yeah. Tapi Jam, selain kita menyapa masyarakat Desa Juntinyuat, pastinya kita menyapa dulu untuk Pak Kepala Desanya. Selamat malam. Betul, Bapak. Betul sekali, selamat malam Bapak. Aduh, kita deg-degan juga nih kalau udah ada Bapak Kades. Deg-degan sebenarnya. Mau loncat-loncat juga gimana? Lanjut ke lagu kedua, ada request kan mungkin ibu-ibu, kakak barangkali dia mau ikut gabung mau di sini. Mau reggae, mau pop, mau rock, mau apa? Sekotip mata, nanti saya nyanyi sambil goyang gitu, gimana dong? Tapi asal ada kuat yang aja ya. Ada yang minta di belakang katanya aja yang lagu, yeah? Armada katanya dia. Armada, asal Armada. Sama kamu? Yeah. Asal sama kamu? Iya, Ramada itu lagunya. Lagunya Armada tuh yang kayak gimana ya? Saya gak bisa nyanyi. Yang kayak gimana ya? Ada yang tahu mungkin lagunya Armada yang lagi nge-hits apa? Yang tahu boleh ikut gabung sini nyanyi bareng Albi Band yuk. Apa? Ganteng-ganteng lagunya Under Udar. Under Udar. Under Udar apa itu ya? Ganteng-ganteng lagunya Under Udar. Ntar panitia joget di bawah katanya Under Udar apa pek? Tahu gue juga. Pek? Itu nama lagu. Iya. Saya kira nama orang mungkin ya. Apa cantik? Sayang. Iya, boleh barangkali buat dari panitianya, dari ya, panitia Desa ya. Juntinyuat yang mau ikut bergabung di sini memeriahkan malam hari yang pastinya bersama Albi Band. Reggae, siap. Gimana mas? Reggae. Gimana? Reggae. Kalau udah dikasih reggae mau apa? Mau joget. Mau joget. Ini mas masih pakai helm Grab ya? Eh jangan sebut merek ya. Pak. Sebut merek. Awas hati-hati lo, udah di demo. Oke boleh nanti ya. Tenang aja. Kita punya banyak lagu yang pasti malam hari ini ya. Betul sekali. Tadi ada yang minta reggae ya. Ada yang minta reggae ini sebelah asal sana. Asal kau bahagianya jadi gak? Jadi ya. Tapi ikut nyanyi bareng. Ikut nyanyi bareng semuanya yang cantik-cantik juga, yang ganteng-ganteng. Kita metal dulu. Metal total. Barangkali yang mau ikut nyanyi di sini boleh. Kau tak pernah berbohong, kau masih berbohong.
buat dosa judi mas. Iya, gak apa-apa. Nah, gak boleh. Bahagia. Gak boleh galau ya malam ini, harus terus-terusan bareng dong pastinya. Walaupun memang sudah lewat tanggal 17-an ya, tapi apa ya, semangat, semangat 17-an itu tidak hilang. Kalau semangat itu tidak melihat tanggal. Betul sekali. Every day, setiap hari itu pasti selalu semangat. Ya, harus. Harus ya. Iya. Gue ada gak semangat. Iya. Yeah. Tidur. Iya, yeah. Kalau tidur kan harus dilemesin, Pe. Ya? Yeah. Ya, yeah, betul sekali. Yang minta reggae, tadi siapa yang minta reggae? Awas deh kalau joget ya. Yang minta reggae mana yang minta reggae? Ayo, kita buat reggae nih. Di sini ada yang punya pacar lebih dari satu enggak? Ada. Coba. Ada. Itu yang paling kencang, suaranya tadi. Playboy. Yang paling kencang. Panggil, Pe. Panggil yang paling kencang. Selama belum nikah mah enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa, ya. Pilih. Yuk, yang reggae-an ya. Thank you.
Gitu, ada nggak yang punya pacar tetangga nih? Yang depan nih kayaknya, yang depan nih, yang pakai topi nih, yang depan ya. Yang depan nih kayaknya nih. Pacarannya sama tetangga? Sering makan rumput tetangga nih kayaknya ya. Kambing kali ya. Itu tadi kenapa kok jogetnya kayak ragu-ragu banget? Belum panas. Ragu-ragu banget kayaknya. Belum panas kali. Belum panas. Nanti kita panasin bareng-bareng. Harus dipanasin gitu ya. Boleh dong barangkali perwakilan dari panitianya. Panas. Ada yang mau nyanyi di sini, gue nyanyi di sini di panggung. Sini dong ngobrolnya. Tadi sebenarnya joget, tapi keluar lagi. Iya, keluar lagi. Malu-malu. Barangkali Bapak Kades yang terhormat, barangkali punya lagu. Enggak, silakan Alu Ben nyanyi. Bapak barangkali ada teman-teman dari Desa Jutinyet mau joget, boleh Pak ya? Boleh. Boleh. Udah dikasih izin sama Bapak Kades ya, boleh. Coba kapan lagi coba joget di depan Pak Kades coba. Boleh. Pak Kades juga roket. Ini yang sebelah kiri nih, Pe. Yang sebelah kiri nih, Pe. Udah banyak orang tapi belum mau ke depan, Pe. Kenapa sih? Coba kayaknya harus Pepe deh yang ngajakin. Enggak, karena lagi sibuk foto-foto. Oh, harus sibuk foto-foto. Keren banget. Betul banget. Jadi buat warga Desa Juntinyat yang pengen mengabadikan hati malam ini, tuh ada foto booth, tinggal foto aja. Fotonya di sebelah kiri. Betul. Ya. Nanti masukin Instagram, nge-hits langsung. Followersnya banyak langsung. Betul. Kayak Pepe ya. RZPP. Ngomong lagi. Apa lagi nih? Reggae udara. Reggae lagi. Nah dulu ini teriak aja sih. Mana suaranya? Reggae lagi. Boleh joget ya? Ya. Apa ya. Perlu saya turun ke bawah? Siap kalian. Turun. Nyanyi ya, nyanyi loh. Oke, boleh. Kita bawa lagu teman sendiri aja. Iya, kan? Kita bawain lagu teman sendiri aja. Betul deh. Betul sekali. Ya. Di sini ada yang namanya. Iya, barangkali ada yang namanya Siska, boleh acungkan tangannya, ya. Boleh. Ada yang namanya Siska di sini? Ada yang namanya Siska. Itu cowok oh yang acung Siska. Itu ada cowok acung namanya Siska. Mana? Masa sih? Cantik dari belakang rambutnya panjang. Pas dilihat kumisan gue. Yang tau lagu Siska yang nyebaran sih. Joget, ayo AA joget. Apa-apa udah dibolehin sama Karis. Siska membuatku bertambah dewasa. Membuatku berpintar bahasa. Menjadikan aku manusia. Dewasa membuatku berpintar bahasa. Menjadikan aku manusia yang luar biasa. Hmm.
bertambah dewasa. Di waktu berpintar bahasa, jadikan aku manusia yang luar biasa. Saya udah turun nih, hey! Yang punya mana? Tadi yang janji punya mana? Saya udah turun nih. Yang tolong sebat dulu. Hello, hello, how are you? Buat warga desa Jutiwan luar biasa ya. Ini kenapa jodohnya di samping terus ya, boleh dong mungkin di depan karena mu aku bisa panjang karena mu aku bisa berbahasa. Gimana ceritanya ya? Ada di sini nih. Saya ada di sini loh. Oh iya, Jamie mana? Oh, ini. Ya, sini ya, sini. Halo. Enggak kelihatan ya. Di situ soalnya. Oh, kelihatan kecil ya soalnya ya. Enggak apa-apa. Gak apa sambil duduk menikmati Abi Ben boleh banget. Eh, Jamie sini. Pe. Kelihatan enggak, Pe? Kelihatan. Muka garang-garang tapi nyalinya ciut semua, Pe. Belum panas buat tiba. Belum panas berarti. Iya. Belum panas, bro. Belum panas. Mau dipanasin apa jamnya, Pak? Iya. Gimana? Yuk, asli Juti Nyuat. Asli. Oke, barangkali punya satu lagu yang pengen dipersembahin buat desa Juti Nyuat sendiri nih. Ini kan di daerah sendiri nih ya, barangkali. Betul. Acara barangkali, yang dibuat sendiri. Ini kan pemuda-pemudinya nih. Pemuda-pemudanya nih ya. Pemuda-pemuda dari desa Juti Nyuat, Pak. Barangkali punya harapan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan buat desa Juntingan sendiri. Saya pilih yang ini aja deh. Ayo, Mas. Sok, boleh. Harapan, diwakilkan. Harapan. Sebagai anak muda kan punya ya, punya misalnya, harapan. Misalnya. Sesuatu yang pengen diharap. Misalnya. Harapan gitu ya, ada keinginan gitu. Boleh dong. Sok, angkat tangannya. Ini siapa? Leadernya. Waduh. Pe, ini gimana, Pe? Kayaknya harus kamu yang turun deh, Pe.
Oh ada, oh ini. Halo, 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 mas, ini ya. Jem? Jem? Pulang, sini. Ada yang request. Ada request apa? Oh gitu ya, jadi aduh, capek bro. Ini Jem, di depan Jem. Apa? Ngomongnya di mic. Sini. Tuh kan, cemen. Pe. Ternyata di sini cowoknya cemen pe. Ayo nyanyi lagi Jem. Iya. Lanjut. Ceweknya yang nanyain. Pe, ceweknya yang nanyain katanya pe. Maunya aku yang terbaik. Tapi joget dulu ya, aku mau nyanyi satu lagu, aku joget dulu yuk. Berarti saya naik nih pe. Berarti saya naik ya ini ya. Naik ya. Nanti abis ini pe yang turun. Ini ada requestan Coldplay katanya. Aduh, capek juga ya ini naik turun ya. Abis ini tuh yang request sebelah sana pe, sikat pe. Gimana pe? Ayo ada request apa tuh? Adventure of My Life. Ah, sepakat. Tadi, siapa yang request tadi? Tadi di situ Mas Hoki kalau nggak salah. Jam? Adventure of My Life. Gimana pe? Adventure of My Life. Apa? Adventure of My Life. Aduh. Saya tuh kalau bahasa Inggris tuh kadang kurang bisa ya. Adventure of lifetime, Jam. Oh iya. Adventure of my lifetime. Oke, boleh. Ah, ya. Boleh, special requestnya ya. Kita riset duduk ya, nggak apa-apa ya. Ayo mas. Siap-siap jagoannya. Ini special requestnya ya. Taking shape.
Adventure of my lifetime. Betul. Itu artinya apa ya? Artinya apa? Hah? Artinya apa? Itu tadi artinya pergi pagi pulang pagi kayaknya. Iya. Di sini ada yang pergi pagi pulang lagi enggak? Pergi pagi pulang lagi enggak kemana-mana berarti ya? Yuk. Yang di sini pergi pagi pulang pagi ya? Cinta padamu, semua kan ku lakukan demi kebahagiaanmu. Pernah ku terluka, walau tangan berbahaya. Karena sudah begini, malam sehari-hari aku pele. Sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Tapi aku keringkan walau tanpa ya. Sejak begini makan sehari-hari aku rela pergi pagi pulang pagi hanya Gak apa-apa, dan semoga.
semoga. Udah. Pe, ngomong-ngomong tadi naik turun sini capek loh. Mau nyobain gak? Mau nyobain gak naik turun panggung? Cowok tadi ada yang minta, katanya kalau ceweknya yang nanya ya, coba-coba. Iya, coba disamperin deh ya. Tolong matanya dijaga, tolong biasa aja. Ini saya kesini ngapain mbak? Tadi mana sih yang nyari recehan mbak? Mas, saya mau nyari yang mau nyanyi bareng sama saya, ada gak? Yang mau nyanyi bareng sama saya, ayo ada gak? Ganteng, sini ah ganteng. Mau nyanyi bareng saya? Atau mau nyanyi bareng sama Jill aja? Sama kamu, Mek, sama kamu. Tadi yang di sini sepi ya. Ada mau nyanyi bareng saya gak? Ini warga Jimbingat ya? Ya lah, atau warga Dep? Oh gitu, ya. Ibu mau nyanyi? Oh anak-anak. Cik. Ada yang mau nyanyi gimana? Oh itu, Pe. Ada yang mau nyanyi itu katanya, Pe. Di depan. Iya barang, tadi yang di depan siapa boleh acungkan tangannya, nanti biar disamperin sama Pepe. Wes, Legend Blink Black Dog ya. Ini mic-nya mati nyala gini. Tolong nih. Kenangin, Pe, kenangin ya. Cus, ya. Iya. Aduh, malu-maluin aja ya mic-nya. Saya nyamperin lagi ke sana. Yang suka bentar? Barangkali dari teman-teman panitia boleh dong. Siapa itu perwakilannya? Mau mas? Oke, nih berani jantan. Pejantan aku begini nih. Berarti mau nyanyi bareng saya ini? Ayo siap. Nyanyi. Siap. Okay. Ganteng lagi ya. Sedih. Kasih mic aja. Bento ya, jomblo, siannya, apa Bento mau, apa, ya terserah, ih kamu manut aja ya, ya ampun calon suami dong, enggak bercanda. Oke, ini
perfect party, one perfect song. Oh, you didn't know them when I'm not around. You're so very special. Selagu doang. Oh, buat Karang Taruna. Asik banget tadinya ya. Oh, udah serak. Oh, ketua Karang Taruna serak. Pak. Mas, ini ketua Karang Taruna. Oh, ketua Karang Taruna ini. Ketuanya. Oh, ketuanya. Waduh. Kalau ketuanya pantang selagu doang. Kapan lagi coba foto sama ketua Karang Taruna? Ini jam, foto dia. Foto dulu gitu ya. Oke. Okay. Oh, udah. Kayaknya gua enggak kena deh, Pak. Ya. Udah enggak apa-apa deh. Lagi-lagi aja kena. Ya. Oke. Okay. Okay. Ini guenya kurus gak di sini. Kalau nggak kurus nggak maksain, nggak usah maksain ya, nggak usah maksain. Oke, okay. Terima kasih Mas Eka, luar biasa ya. Oke, tadi udah ada Mas Eka. Barangkali ada lagi yang mau ikut nyanyi bareng di sini. Gimana? Ah, suara doang nih tadi giliran disamperin nggak ada suaranya. Apa yang mana? Yang mana nih? Bang Tolib, Bang Tolib, Dede, request deh, Bang Tolib. Ya ampun, makanya Ade pulang, jangan tiga kali lebaran gak pulang ya. Baik, tapi yang pasti. Nanti lu, nanti jam. Berani banget lo sendirian, istimewa. Tepuk tangan dulu dong buat Ade ini. Nyalinya luar biasa, Ade. Good boy. Stay cool lagi dia, stay cool ya. Oh, artis siapa katanya? Idola cilik di sini di Junti Nyuat katanya. Idola cilik. Dek, idola ciliknya ya. Berbanggalah yang jadi orang tuanya ya. Itu itu yang di depan situ ketawanya kencang banget kenapa? Orang tuanya ya. Dek, sini Dek nyanyi balonku. Tahu Pak, ini contohlah adik ini ya. Walaupun dia gede tapi nyalinya gede ya. Nyalinya gede istimewa. Oke lanjut, kita ada lagu Welcome. Welcome ku Junti Nyuat. Iya betul banget. Welcome to my paradise. Take a look out through my eyes.
Coba sambal goang pedas itu pak makanan pak ya elah bapak belum makan kali ya. Ajar ya dari panitia barangkali yang mau bidanya di sini boleh pakai gesta sajian ya. Gimana joget aja. Duh ini, panitia cuma segini nih, cuma 4 orang. Yang lain kemana? Oh coba kawan, ku dengar ku punya cinta. Tempat biasa, ku berbagi rasa. Suka duka tinggi bersama di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan. Asyik dansa sambil tertawa. Come on. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Jutinyua. Belok kiri sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saida. Teman-teman semuanya di Saida, di jalanan. Oh angkat sekali lagi gelas kawan. Di Saida, di jalanan. Tuangkan air ke kawan.
bahagia. Bagi dia karakter raja dunia. Jika kau takut pada gelap malam, tembokkan semuanya teman. Mantap. Panitia yang gak ada suara ini. Panitia yang mantap ada suaranya. Abang yang tadi agak besar katanya. Agak besar ya. Bisaan ya, halus, halus banget. Ini. Abang yang tadi agak besar katanya. Ayo bang, sini coba. Joget lagi kayak tadi bang. Gimana? Sampai dapat sawelan loh. Gila, istimewa. Eh tadi dia minta rok-rokan juga ya. Siapa minta rok-rokan? Hancurkan. Cepat dong. Harusnya kita bangun bareng-bareng malah, jangan dihancurkan. Yang minta rock-rocknya apa nih lagunya? Jangan medok lah, ini udah malam. Wah sumpah. Tadi rock dulu ya. Nyanyi tapi ya abang nyanyi. Baik aja berani. Maju dong. Ayo, ke atas juga. Dong. Ke atas dong. Ya pe, ke atas pe ya. Ya harus ayo. Tadi saya udah ke bawah. Ah gitu dong ayo. Oke. Okay. Ya ke atas, ke atas. Oh aduh si AA. Ayo. Kenapa tadi? Oh, kecapean kayaknya, Pe. Dia harus kumpulin tenaga biar disawer lagi soalnya. Kecapean. Sekarang aku mau. Sampai serius-serius. Apa bento? Mau bento? Bento dulu ya. Kayaknya kok hitam. Oh yang penting lagi. Jadi gimana? Lagi dulu apa rock dulu nih? Lagi aja. Apa reggae-nya? Udah deh, bap deh. Ya. Sikat, Pak ya. Ini teman-teman panitia cuma segini doang. Ya kayaknya man. Banyak ya luar biasa emang. Emang luar biasa ya. Luar biasa yang pastinya. Tadi baru Mas Eka doang yang berani nyanyi bareng.
Siap semua, ini pasti saya yakin pada tahu lagunya ya. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Percuma, kalau nggak tahu, selalu.
sini. Mantap jiwa. Bang Osep minum dulu, Bang Osep. Minum dulu. Nyanyi dong sekarang. Cuy. Bisaan lagi serak. Aduh, sini ini, saya speechless ini. Ini ngeliat, wah siapa pek tadi yang pakai helm? Bang Osep. Ya. Mana bang? Oh ini. Bang Brown. Iya, boleh. Siapa lagi? Ada yang mau nyanyi mungkin? Ada yang mau nyanyi mungkin? Boleh? Yang punya lagu? Iya, Bang Osep mau nyanyi langsung, tadi udah joget, udah. Nyanyi bang, ya? Serak. Oh, dasar fal, katanya. Jadi alasannya serak aja udah. Apa? Oke. Bento. Ya, bento ya. Oh, bento. Satu lagu terakhir dari album gue malam ini. Apa? Bento, bentanya. Boleh. Siapa yang ini enaknya nih? Gue apa ini? Yuk, bento yuk. Yo, bento, yang punya bento. Satu lagu terakhir dari album gue. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Agus Desa Jutingat, terima kasih masyarakat Desa Jutingat. Teman-teman panitia, terima kasih banyak, acaranya keren banget. Kita ketemu lagi next time. Abi Ben pamit. Barangkali yang mau ikut gabung di sini nyanyi, boleh? Yang punya bento, yang di depan. Nyanyi sini ke depan. Sini bang, depan bang. Atas galanya. Oke. Mari semua. Wajahku cantik, banyak sifat. Sekali lirikku bisa jalan. Bisnisku menjaga. Jaga apa saja yang penting aku serang. Aku bersihkan orang susah. Karena Osep yang penting asik. Sudah kami lagi. Mudah berkata keadilan. Salah terbagiku. Asli tipu-tipu. Kau mudah tipu. Balik ke laso, balik ke laso. Ibu gantung sampah. Siapa yang mau berguru dan terpadaku. Sebut tiga kali namaku. Osep, Osep. Osep, ini sok yang jadi artis. Bang Osep, hits ya. Luar biasa. Terakhir harus kita balik.
Ibu nak apa sih tu? Terima kasih buat seluruh pengisi acara gelar acara Padamu Negeri persembahan dari Karang Taruna Gema Karya. Semoga kita saling menjaga, membangun persatuan dalam perbedaan. Terima kasih, selamat datang, selamat pulang. Semoga baik-baik di jalan dan hati-hati. Merdeka!